Thank you.
Se-recording hari itu, kelas itu akan kita perdengarkan kepada pihak talent ataupun orang tuanya. Sehingga orang tuanya akan juga ikut merasakan bahwa bagaimana sih sampai di mana perkembangan anak saya belajar vokal di KMS. Okay, stop. Very good. Han Bao Tai Fang Yi Yo Yo. Bisa menemani Anda sampai dengan beberapa menit dua jam. Oh, dua jam ke depan hanya di Happy Mandiri Night Show. Gimana perasaan kamu minggu kedua ini? Oh, minggu kedua itu rasanya cepat sekali. Saya baru saja mangap aja, tahu-tahu udah hari Sabtu, ya nggak sih? Kalau sebelum-sebelumnya saya kalau satu minggu lihatnya rasanya tuh mau ngapain gitu kok lama. Kok ini kok seminggu cepat banget. Iya, cepat banget. Udah lewat seminggu. Betul sekali, karena senang kita ya kena banyak teman-teman kita yang support kita. Betul. Ya. Oke, okay. Tapi kami butuh dukungan Anda semua. Oke. Okay. Udah makan belum, Dek? Belum sih. Tapi udah, cuman pengen makan lagi. Enaknya makan di mana sih kalau yang deket-deket sini? Kalau gitu nanti selesai acara saya ajak kamu ke Raffino. Oh, Raffino yang depan ya, itu. Iya, depan kita aja tempat acara. Dia 24 jam loh. Ada apa aja di sana itu makanannya? Oh, makannya banyak deh, Chinese food, Indonesian food sampai dimsum-dimsum semua ada. Yang penting Raffino cuma satu aja, tidak ada cabang. Adanya di ruko eksklusif Peak depan Waterboom aja gitu. Oh, dan bukanya 24 jam ya. 24 jam. Aduh, cocok banget sama gue yang suka pulang jam 2 malam. Jadi pohon asem turun. Habis acara kita bakal arah ke sana ya, oke? Oke deh. Gimana kerujak kemarin? Enak rujaknya, enak ya? Oh iya, rujak itu juga enak banget ya Tuhan. Itu rujak namanya rujak dom-dom. Kita ngerujak ya. Lo tau gak sih, kalau makan itu rujak ya ampun, ada manisnya tepat, pedasnya tepat, ada griming-grimingnya karena dia kacang-kacangnya berasa itu. Ya.
dan okay. Pedas yang level tertinggi lebih pedas daripada mulut banci. Huh? Namanya begitu, pedas mampus. Iya, pedas mampus. Oke, okay. Hari ini kita akan acara episode kedua. Tema kita apa hari ini, Dede? Oh iya, berhubung ini adalah Father's Day dan juga kemarin perayaan apa Dragon Boat Festival ataupun hari makan baca kalau di Indonesia itu. Jadi kita malam ini temanya tentang Hari Ayah dan juga sedikit menyinggung mengenai Dragon Boat Festival ataupun Festival Baca. Oke. Okay. Dan acara kita malam hari ini selain saya Elvin sama Dedek Kuntil yang bernyanyi di sini, malam hari ini kita ada bintang tamu. Gestar. Gestar ya. Gestar kita hari ini adalah seperti iklan kita buy one get one. Oh, buy one atau get one. Bonus. Oh, dapat bonus. Bonus apa nanti kita kasih tahu oh, ya. Oh, nanti kita kasih tahu okay. Jangan dibocorin sekarang dan ya. Oh, saya lupa deh. Apaan? Kemarin ada yang telepon WA ke saya setelah acara. Karena gitu, Vin, aku mau kasih angpau kamu, tapi lagi nonton, aku malam-malam nggak bisa keluar kasih angpau. Takut diperkosa kali ya. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa. Setelah nonton acara kita, atau besok lusa juga nggak apa-apa. Kalau memang ada niat mau kasih ya, silakan transfer. Nanti bukti transfernya kirim ke WA kita. Minggu betul berikutnya sekali. Akan saya bacakan iya. Ya. Tadi ada satu. Iya. Dari teman saya dari Kucing, namanya Ati. Thank you. 1, 2, Ati. Thank you. Thank Ati. You. Ati. Ya. Dari Malaysia Kucing. Dari Malaysia. Ya. Okay. Dia bilang sama saya katanya kemarin mau transfer di Malaysia susah. Jadi dia transfer tadi. Oh gitu. Jadi jangan lupa ya untuk semua yang sedang menonton, jangan lupa like dan share serta komen sebanyak-banyaknya. Komen aja, kasih tahu aja kepada kita jika mendapatkan masalah pada tayangan ini. Iya. Dan jangan lupa yang mau kasih angpau juga boleh tetap ke nomor yang tertera di layar Anda iya, pada saat ini. Saya masih hafal kok 8700282555. Rekening aja hafal ya. Oh, kalau begini harus diingetin deh kalau enggak kita makan apa deh. Oh, iya sih. Aku juga nomor rekening dia tuh. Apalagi hari selain kita berdua nyanyi nanti akan bawa 20 lagu, Dede 20 lagu ya. Iya. Dan bisa kita dan jangan lupa hari ini untuk teman-teman di rumah kalau mau minta lagu request silakan kirim ya. Nanti kita akan di season 3 kebetulan kita akan baca request Anda. Betul. Kalau Anda hoki bisa video call langsung ngomong sama kita, request sama kita. Iya. Oke. Okay? Dan berikut ini kita akan ada yang mau okay. Lewat? Enggak, kita oh, duduk belum. Dulu. Kita harus duduk dulu. Maklumlah perempuan pakai high heel di perempuan dajal gede. Kan. Oke. Okay. Oke, okay, duduk ya. Capek berdiri-berdiri mulu ya kan sih. Dan kita mesti bacakan lagi. Gimana ikan kemarin? Oh iya. Kan lupa. Oh, tadi kan ada iklannya tuh di depan. Ini kameranya yang mana? Yang itu ya. Tadi kan ada iklannya di depan. AHN Seafood. Aku kemarin order loh. Jadi gampang banget ordernya. Tinggal telepon ke nomor. Berapa nomornya? Aku lupa. 0821-1297-5629. Itu fresh banget. Jadi bungkusnya juga higienis. Terus dalamnya kebetulan kemarin aku belinya ikan bawal putih. Oh, memang ini AHN online, Seafood Online ini. Dia spesialnya bawal. Bawal. Tapi bawal ada udang, ada cumi juga. Katanya saya dengar ada baru juga. Kepiting rajungan. Kepiting rajungan. Sama ikan kue. Ikan kue juga ada. Makin komplit. Kalau Dede senang makan ikan, kalau beli-beli, boleh masuk member juga. Oh, boleh masuk member. Jadi kita bisa menghasilkan uang dong. Gini, AHN Seafood Online itu masuk member, maksudnya gitu. Kita masuk member dapat bonusnya bukan dari harga kita naikin harga untuk konsumen semua sama. Jadi bonus itu hanya dari pribadi dari ownersnya ownersnya ya, pribadi yang kasih dari big bossnya. Iya. Ternyata jadi, kalau udah masuk member boleh ajak member lagi. Oh, begitu keren sekali. Ini inovasi banget ya, di mana cara menjajakan ikan yang modern ya. Okay. Udah gitu fresh lagi, barang ekspor. Jangan lupa. Pokoknya dia nggak simpen. Pagi masuk, siang pagi kita pesen, siang langsung terima barang. Oh, sore kita pesen, besok pagi terima barang. Jadi barangnya nggak pernah ditinggal lama-lama. Oh, udah pokoknya udah dibersihkan. Mm-hmm. Pokoknya kita tinggal buka, celup, goreng atau masak gitu aja. Cakep. Oke, pasang hoken sedikit ya. Oke, take ping you honang AHN ni online seafood ho ye he si pe chiu he ho go boy he boy chu mi ho ci bang go lai rajungan chip ho. Oke, nanti take ping you ai boy mai pai se ho ka ji tao xin ho di tin wei ho kong pe di it it di gao chi go lak di gao AHN seafood online. Itu tadi apa kolak-kolak apa? Golak-golak tuh mbak nomor nomor teleponnya. Jangan lupa ya, oke. Okay? Dan masih ada lagi. Hari ini kita kan ada iklan baru lagi.
yang iya. kita pakai ini nih. Oh iya, ini apa? Dari mana? Ini cantik, berintik-rintik. Oh, ini adalah Aping Accessories. Ah, yang dapat satu yang saya kasih tadi. Ini juga, ya. Ini juga dari Aping Accessories and Jewelry. Keren banget kan? Kau lihat. Hah, langsung dari kita aja Pak Kamera biar orang lihat. Iya, itu Tuh, cakep ya. Jadi bukan hanya cocok untuk wanita saja, tapi juga... Untuk setan. Laki-laki. Tapi Aping ini saya ternyata saya posisinya ada di Batam. Jadi untuk teman-teman tinggal di sekitar Batam dan Batam boleh ke Aping dari situ ya. Cabangnya banyak loh sini. Oh, cabangnya ada di mana aja? Ada di Grand Mall Batam. Ini Batam semua ya. Batam semua. Grand Mall, BCS Mall ada 2. DC Mall, Nagoya Hill Mall, Mega Mall, Panbil Mall. Dan di Tanjung Pinang ada 2 cabang. Banyak sekali. Satu lagi di Pekanbaru. Terus kalau orang-orang yang dari luar Batam gimana? Apakah bisa nanti kan di iklan kita ada nomor teleponnya, ada IG-nya, ada Facebook-nya, WA-nya. Langsung kontak aja. Kalau untuk Anda yang kurang jelas, boleh kontak ke kita, ke acara kita. Ke acara Happy Mandarin Night Show. Kita kasih info yang sebenarnya lagi ya. Oh, Happy Mandarin Night Show komplit ya. Jadi kamu mau nanya apa aja, kita akan bantu menjawab. Tapi Aping itu barangnya bukan kaleng-kaleng loh. Oh iya dong, dari Korea. Dari Korea, lihat nih, ini ala-ala ya. Iya, Korea. Jadi gak perlu kemana-mana lagi untuk khusus Batam. Dan satu lagi, ada satu lagi itu, rumah kalau pindah rumah baru, orang pasti butuh perabotan. Ranjang-ranjang, sofa-sofa. Betul. Dan Aping ini di Batam juga ada satu namanya Perfector. Perfecto ini ya. Ini kayak tokonya ya. Dia barang-barang impor semuanya ya, dari England. Oh, langsung dari England. Keren sekali dong kalau begitu. Dia ada di Mega Mall Batam dan Grand Mall Batam. Wow, ingat-ingat waktu sebelum corona Januari show ke Batam saya pernah ke situ. Begitu masuk ke tokonya serasa masuk di istana. Piring-piring dinner setnya, tea setnya, meja makannya itu keren-keren banget. Sofa-sofanya, ranjangnya, itu bantalnya yang saya punya yang enak tuh bantalnya. Kalau kita hari panas tidur kita bantalnya rasa dingin banget gitu, enak loh. Tapi ya kita ngomong kan percuma. Anda tinggal di Batam dan sekitarnya silakan ke Perfecto. Beka Mall sama Grand Mall Batam ya. Langsung ke sana. Kamu nanya sama juga. Tadi di klien kita ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada WA-nya. Bisa telepon atau tanya gitu ya. Oke, jangan lupa ya yang di Batam. Untuk yang lain juga yang belum memasang iklan di Happy Mandarin Show, jangan lupa ya. Boleh menghubungi langsung. Ada nggak nomornya di layar? Ada ya. Jadi di sini penonton kita banyak. Sampai luar angkasa. Gini, ya nggak sih? Penonton kita dong mulai banyak seluruh Indonesia rasanya ya. Tapi untuk teman-teman yang mau support kita selain tadi kita ngomong kasih dukungan ya saweret atau angpau gitu. Tapi cara dukung kita juga bisa. Anda kalau punya dagang bisnis punya produk yang bagus silahkan kasih iklan ke sini. Kami iklankan lagi promo. Oh iya promo. Bahwa kita sampai episode keempat kita masih kasih beli satu minggu bisa ditayangin dua minggu. Jadi buy one get one. Kalau buy one get apa? Buy one get out. Betul jangan sekali buy one. Oke kalau gitu dah kita ada yang mau lewat dulu ya. Oh ada yang mau lewat. Nanti habis ini nanti teman-teman saya mau masuk ke dalam dulu, nambel-nambel bedak sama nambel lipstick. Habis ini ya si kuntilanak mau nyanyi, jangan pergi ke mana-mana ya. Anda tetap di rumah kami. Jaga-jaga di sini.
东西的舍恨意，陪我多少年风和雨，从来不需要想起，永远也不会忘记。没有天哪有地，没有地哪有家，没有家哪有你，没有你哪有我。假如你不曾养育我，begitulah Happy Mandarin Show ya, semua yang penonton di rumah. Jadi kami walaupun dancer pun harus menggunakan alat pelindung diri ya, seperti masker dan lain. Semua krunya di sini juga menggunakan face shield dan masker karena kami harus mengikuti anjuran pemerintah untuk keselamatan kami bersama. Sebentar ya, aku minum dulu aus kali pun aku. Aku juga tang bebo menyiksa kok. Begitu, terima kasih masih bersama Happy Mandarin Night Show ya. Sebentar lagi saya akan membawakan lagu yang kedua. Namun sebelum itu saya ingin ngobrol-ngobrol dan mengingatkan lagi ya untuk semua penonton bahwa nanti ada bintang tamu seperti yang kita infokan tadi di depan. Kemudian juga ada baca-baca komen ya. Nanti saya akan baca komen, kemudian juga boleh request lagu ke nomor yang ada di bawah ini tuh.
request lagu ya, nama Anda, judul dan WA ke 0821-1242-7775. Dan untuk Anda semuanya juga yang ingin mensupport kami dengan angpau karena kami juga memerlukan biaya operasional dan lain-lain, itu bisa langsung ke rekening BCA di 87002825555 atas nama Ria Fitriana Kaikan. Oke, betul lagi saya ingin menunggu Ratu Kuntilanak itu datang ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi malam hari ini temanya kita adalah tentang ayah. Jadi ayah itu adalah sosok yang gimana ya, menginspirasi semua orang ya. Ya kan, mereka adalah pemimpin keluarga gitu. Jadi malam hari ini bertepatan dengan hari ayah dan juga Dragon Root Festival ataupun hari memakan bacang, tema kita Happy Mandiri Night Show pada malam hari ini adalah Happy Father's Day dan juga perayaan Hari Raya Bacang gitu. Langsung aja ke lagu yang berikutnya, masih tentang keluarga ayah dan ibu. Ada Tien Diang Le.
terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya dan juga Anda semuanya ada di rumah ya. Yang baru bergabung, selamat menonton Happy Mandarin Night Show. Kameranya yang mana ini? Jangan lupa like dan share ke seluruh teman kamu, ya kan? Kita juga masih selalu menerima yang mau pasang iklan ataupun sponsor. Jangan lupa ya, karena penonton kami sampai luar angkasa begitu. Oke, langsung aja saya akan panggil ya. Ini dia Ratu ya, mantan bintang film ya, bintang iklan sampo, bintang iklan sabun, kemudian pupuk urea, pupuk kandang, semuanya pokoknya dia pernah membintangi iklan itu. Kita sambut Miss Dunia dan Akhirat Elvin Show. Woo, ya Tuhan, sok cantik banget sih ini perempuan. Wah, minta amit ya Bang Bayi. Kan katanya bintang iklan, begitu dong. Iya, iklan pupuk kandang. Oh, dah. Oh, tadi tak udah ada komen, ada yang tadi ada udah ada yang masuk lagi, udah ada dua orang tadi ya yang udah kasih kita sawer. Oh, udah ada yang nyawer. Udah, jadi udah ada yang namanya siapa tadi? Kita belum dapat. Oke, terima kasih dukungannya untuk Mr. Chai Kenseng. Ada 113.295 dan juga Miss Rena Kaldesha. Ada 200.002 dan Mr. Eko Hangga Prabagya. Oh, ini setiap hari ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang telah mendukung acara kami ya. Oke. Sekarang kita mau nyanyi. Oh, yaudah. Pergi sana ngepel. Bentang-bentang aku pembantu di sini. Majikan dia ada. Halo, kuih. Saya sudah sini aja pinggung ya. Wansang, taja hal. Hoi, ingkulan hai woban. 直播 live show， 我们的欢乐周末来了。 OK， 那好了，今天晚间由我 Alvin 还有 Dede Lo 为您主持这个节目。那今天晚间呢，我们也来了一位特别嘉宾，还有嘉宾还有嘉马哦，还有带了个小小的嘉宾。那好了，接下来呢，哎呀，因为这个礼拜我感觉到好快的过，上个月和我。 过一天好像过一年也好久，好，这个礼拜我好快，上个星期上节目，哦，这个星期六又到了，又是我们的直播秀了，欢乐周末的直播秀又到了哈。那接下来我为您带来两首歌曲，OK？ 那第一首歌曲是为您带来这首上个礼拜上个星期有朋友点唱的歌曲，一首叫做《下定决心忘记你》，好吧？那今天晚上呢就为您带来这首您所喜爱的歌曲《下定决心忘记你》，如果一定要歌一样。 Minggu kemarin teman-teman minta ya, kami kan udah janji kalau lagu minggu ini lagunya nggak bisa kami nyanyikan atau nggak sempat atau nggak ada waktu, minggu depan akan kami nyanyikan, oke? Okay? Nah, haulah, ini sila sing saya tahu, Xia Ting Jie Xin Wang Xin, Lasi. Oh,
曾经相爱到放弃，如果是心没有意义，曾经迷失了我自信，我会离开你远行，走到海角天边，刻骨铭心这份深情，还没拨过苦心，下定决心忘记你。 曾经相爱到放弃，如果继续没有意义，曾经迷失了我自信，我会离开你远行，走到海角天边，刻骨铭心这份深情，还没磨过苦心，下定决心忘记你。 好的，谢谢我们的宋老师手下定决心，忘记你，各位朋友怎么样？好好听啊，好听多多按赞哈，多多分享。那今天晚间呢，我们也开放点歌的时间哈，如果朋友你们想听什么歌的话呢，请把你的歌曲名字写上来，若我们读到看到的话呢，我们等下下一个下一段的节目会带出您说点唱的每首歌曲，如果我们会唱的每首歌曲都为您带到，好不好 ？OK。 那今天我们的节目就是讲到父亲节，所以跟爸爸有关系的事情，然后 OK 的。那这下一首歌曲，我想为您带来这首，这首歌曲很久了，70年代的歌曲，是高凌风的歌曲。这首歌曲大概30多40年都有了哈，哎，不止70年代，应该是快40多年的歌了哈。哦，来，这首高凌风的歌为您带这首，我个人也很喜欢这首歌曲，因为。 怀念爸爸嘛哈，我爸爸已经上天做仙了哈。那好了，也是首先希望，因为上个礼拜天才父亲节嘛，还没有过一个礼拜，我就祝全天下的父亲，祝大家父亲节快乐哈。OK， <笑>那刚好昨天前天星期四，也是我们中国人的风俗，就是端午节。 假巴掌哈，哎，好不好？那好了，那我就为您带来这首高凌风大哥的歌曲《牵不到你的手》，一起来欣赏。
喜欢 ，OK， kita kembali mengundang teman saya atau sahabat saya atau saingan saya, si Dede Lokuntil. Oke, tadi aku hampir air mataku hampir meleleh. Oh iya, terlalu papanya tadi. Kamu pas papamu masih ada? Apanya? Papamu masih ada? Masih. Oke, okay, kata orang pas punya orang tua tuh lagu ini gitu, ada masih orang tua tuh jangan biarpun kerja di luar sering-sering telepon pulang. Oh iyalah. Orang tua tidak mengharapkan kamu bawa berapa uang pulang. Kamu bawa suatu one home, salam, mereka udah senang. Iya, tadi barusan aku juga nelpon tadi siang. Ya. Nangis ya habis sana ya. Air panas kan. Gitu ya. Kalau ketemu biasa walaupun kita jauh tapi terasa dekat. Oke. Okay. Gitu. Jadi mama-mama aku masih ada. Oh, kalau papa mama saya udah lama gak ada. Tapi gak apa-apa, saya mengenang di hati saya kok. Iya. Oh, ngomong-ngomong kalau kita hari ini tema papa kan. Iya. Kalau di hati kamu, papa kamu sebagai apa tuh? Bapak saya ya sebagai pemimpin keluarga aja. Aku dulu waktu kecil gak suka sama dia. Ketahuan dia. Ya. Enggak dimarahin mulu, orangnya galak gue tahu. Kalau saya memang saya enggak tahu kalau saya umur berapa. Sekarang kan udah dewasa gitu, jadi udah bisa mikir gitu. Jadi udah biasa aja lah. Kalau saya sih papa saya sesosok yang saya hormati aja gitu. Kalau dulu kita anak-anak kecil kayak kita dulu ya, orang tua enggak perlu marah. Mata begitu aja melotot ya, kita udah kocak kacir lari. Anak sekarang dia teriak tuh sampai leher lu putus, dicuekin aja. Oke. Berikut kalau ini. Kalau sekarang enggak, saya nanya dulu. Sebagai papa gimana? Saya ibu dong papa. Oh iya, mau kok jambak lu? Terus kita kan wanita. Kita asli lu. Oh iya? Astagfirullahaladzim. Kuat banget ya. Terus aku pakai ini, bisa enggak? Oke. Kita jangan kelamaan. Bintang tamu kita juga enggak sabar. Oh iya, kita udah betul. Udah lo goyang-goyang, udah kegatelan. Oh iya? Udah kecacing panasan. Oke, nanti habis ini akan kita tampilkan bintang tamu kita. Iya, tapi sebelum tamu kita tampil, untuk para penonton, betul. Jangan lupa ya, share dan like. Betul jangan sekali. Lupa sponsor Anda, dukungan Anda, apa atau saweran Anda ya. Gak apa-apa, itu kalau kita sering ngomong dukungan Anda itu kita harus mengharuskan seberapa gedenya, seberapapun kita terima dengan ikhlas senang ya. Supaya... Yeah. Saya tahu juga kita acara ini hanya inisiatif kita sendiri. Yes. Kita tidak punya sponsor yang dari belakang kita yang kuat. Jadi ya sponsornya adalah kalau acara kita bisa perpanjang lama, dukungan Anda kalau terus ada, kita jalan terus supaya Anda tetap di rumah kami berdua. Coba. Oke, ada yang mau lewat nih? Iya, lewat aja, jangan malu-malu.
Yang dimana sekarang buat teman-teman udah pakai serba digital ya di luar ya. Nah, di sini kita menggunakan sistem digital untuk mengaplikasi vokal kelasnya. Jadi apa itu digital? Kita di sini lebih menggunakan sistem recording yang memang kita sudah berbasis dari studio yang sudah berpengalaman dan profesional di bidang itu. Kita terapkan ilmu ini, terapkan sistem ini ke dalam vokal. Kita menggunakan headphone yang flat. Setiap pertemuan kelas, talent akan mendapatkan MP3. Di mana hasil recording hari itu, kelas itu akan kita perdengarkan kepada pihak talent ataupun orang tuanya. Sehingga orang tuanya akan juga ikut merasakan bahwa bagaimana sih sampai di mana perkembangan anak saya belajar vokal di KMS. Stop. Very good. 含苞待放意悠悠。 来往的人多匆忙，我不要太紧张，和别人一模样，大声你对我望，两只眼睛大又亮，我开始失去了主张。风吹的路好长，一颗心晃呀晃，多少桥段陪我逛，累了睡进马路上，表面上很倔强，其实内心一团糟，怕自己爱得像太阳。 胸中唱着一把火，这种日子不靠谱，把承诺交给你，把微笑当真心，却怎么也抓不住你。对你爱不完，我可以天天夜夜点点到永远，走遍love tonight，不愿意丝丝点点，谢谢愚人对。 对你爱不完，相爱缘分就是这么难。现在的朋友们一起来。Can you feel tonight？Can you feel tonight？ 1, 2, 3 对你爱不完。
完，我可以天天月月年年到永远。So we love 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 tonight， 不愿意丝丝点点谢谢去面对，对你爱爱爱不完，相爱缘分总是这么难，对你爱爱爱不完，我可以 So you love love tonight， 不愿意丝丝点点谢谢去面对，对你爱爱不完，相爱缘分总是这么难。爱不完，呜 ！Hello， Thank you， 我们的 dancer， Thank you， Thank you， Thank you， 真sekali ya。Hello， Miss Alvin， 非常开心。欢乐周末，欢乐周末 ，Mandarin Night Show。我还带舞曲来，嘿，各位朋友，刚才不是讲了吗？我们的特别来宾有加码，就加了舞曲哦。对的，对的，对的，对的。Hai, apa kabar Kevin hari ini? Yang keren, keren, ini ada keren, keren. Ini Miss Alvin cantik sekali. Luar biasa. Wow, seksi lah ya. Dasar. Oh, coba lihat. Mike, kamu kenapa? Oke, okay, udah. Oke, okay. Biasa saya gitu kalau lihat cowok ganteng suka kaget. Lupa buka mic-nya. Enggak, lupa buka mic-nya, rock-nya buka duluan. Emang betul-betul ya perempuan sok cantik. Oke, okay. Ikai. Hai ini kalau kita wa ma happy Mandarin Nation fan de zuo bo wo men jiu ge de zheng fu de tiao gui ha an quan bi wo men jiu ai ni hao. Ni hao. Ni hao. Na jin tian wan. Jin tian wan jian de wo men de guan zhong peng you you yan fu la. Ye you er fu la. Wo ge de bu suo ge le ma jia bi ni jia ma.加码就加了两个舞蹈员，等一下还有一个小小的嘉宾哦，你猜猜是谁？不告诉他们是好不好？哎，谢谢。秘密。OK， kita mendingan duduk aja kali ya。Oh iya duduk yuk。Berdiri silakan duduk。OK. Happy ya。Saya duduk di mana dong？ Lo duduk di Ancol。Jadi kemarin di Ancol mulu。Ya udah deh, gue bawa kursi sendiri。Mas. Mbak, ambil kursi mbak。Barang kaki aku begini, kata paha aku enggak apa-apa ya. Mulus kan? 来我这边今天要特别送给 Miss Alvin 我的最新专辑。哦，谢谢，感恩。第四张的最新专辑，希望大家喜欢支持。那好了，我们就先谈好，先谈，等一下再讲你的专辑。好的。那今天晚间呢，我们节目很有这个荣幸，把我们的林依凯 Kevin 请到我们的节目上来哈。今天是我们的题目就是说关于父亲节啦，父亲节，祝大家父亲节快乐，祝大家父亲节快乐，跟大家说的。那昨天也是我们刚好我们中国人五月初的端午节，端午节对 ，OK， 对，那好了吗？啊，吃了吗？哦，我这两天每天吃巴掌的，吃了两粒巴掌，很大力，你看。好了好了，ngomong apaan sih pemirsa? Saya kayak kambing congek loh di sini. Selamat malam. Inam, ini ada tamu. Inam, ada tamu, bikin kopi. Kamu nggak tahu nama aku siapa? Tumina berdepan musibah dia panggil. Heh. Dasar. Gak bikin kopi sana lagi. Ih, bikin kopi. Mau minum apa? Oh, saya kopi campur sianida ya. Wah, mampusin lu terlalu ya. 那好了，好，那是好了，我们就谈谈父亲节了哈。好的， okay, 好的。那我就已经，我父亲是已经没有十多年了，所以，在你心里，在你的眼里，你的父亲是一个怎么样一个人？父亲呢、就是讲到父亲啊、我记得当时在第二张专辑的时候就，已经找了关于父亲的歌曲。那一天我去找这父亲的歌曲，一听就会哭。为什么？就是因为我是一个很独立的一个儿子，自从自己到台湾去留学啊，回来之后只有在故乡待一年就搬来雅加达，所以可能就是比我的兄弟，我的时间跟我的家人跟我的爸爸会比较少，
所以我会时常想念我的爸爸。对呀、啊，因为我们以前的小孩就不一样，跟现在的小孩不一样。现在的小孩太好命了。我们以前的小孩就说啊、好了，你是去独立生活了，去读书了，自己独立生活了，自己靠住自己。以前我们小的时候，父亲不用骂不用打，他眼睛一睁一下，我们都吓得要死了。现在的小孩子，你骂到底喉咙大了。要烂的他也不管你，对不 对、啊、无所谓了，反正现在好是好命了、那个、他对我来说是一个就是一生的榜样。对对，因为我爸爸是一个很用功很努力工作的人。对对，虽然到现在他已经快七十六十六十几岁了、哦、还哦，您 老人家啊，还在啊、哦、还在工作，还在开工厂、哎、然后他还在是生意人。所以我就是我为什么我说我爸爸是一个一生的榜样。那在这里我就跟林爸爸祝您父亲节快乐，祝您身体健康，永远快乐，永远幸福哦、嗯、爸爸父亲节快乐、OK 在这边儿子啊、向您啊、就是祝福您，希望啊、你就是天天开心，然后一定要身体健康。身体健康就是富贵了嘛。对对，然后健康就是财富，财富对。然后如果 Kevin 之前有一定会有做过很多错，难免。对，请你原谅。会啦，父母怎么样都会原谅儿子，儿子怎么说错还是自己的儿子。是的。那么哪样你？哎，滚掉！那么哪样？哈哈哈哈哈。Hello， jadi gini， saya mau ngasih informasi. Ini kan kita sudah dikasih albumnya Kevin， Chancing yang keempat loh. Nah kita kasih yang terbaru ya, cuy singa. Jadi album ini nanti akan dibagikan untuk semua anda yang pada malam hari ini memberikan donasi ataupun angpau ya, serta untuk yang telepon nanti request lagu. Tapi berhubung sedang ada masalah jaringan, jadi WhatsApp kami agak sedikit gangguan. Kalau mau request lagu bisa langsung di komentar aja, nanti tinggalkan nomor telepon anda. Siapa tahu kita nanti hubungi. Oh, satu lagi tadi kan, anda hari ini kalau di rumah nonton acara kita sama keluarga rame-rame di foto ya, tapi harus ada ada memperlihatkan video kita latar belakang. Latar belakang. Jadi contohnya gini, misalnya ini handphone kita foto begini gitu. Selfie sambil jadi, handphonenya dilihatin gitu. Jadi ada sedang ketahuan sedang menonton acara. Iya. Tapi menurut dikirim show. Ya dikirim, berarti kita seleksi ada dua orang akan kita kasih CD album terbaru dari Kelvin. Free ongkir ya. Free ongkir pasti. Okay. Kemanapun sampai keluar angkasa. Dan juga untuk teman-teman hari ini yang support kita acara kita yang kasih angpau juga kita kirim satu CD ya. Oh iya juga akan dikirim satu. Ini bukan CD loh, ini DVD. Karaoke juga. DVD karaoke. Jadi bisa double karaoke. Ya Kevin ya. Ada bisa karaoke, ada juga audio CD di dalam ya. Betul sekali. Ada dua keping, satu audio, satu DVD karaoke. Nah, 谢谢你了, 让你破费了, 发出去送过来。 听说 今天晚间 你还带了一个 special 的, special 的礼物。 因为我知道 Kevin 也不给知道，我说你是为人父了哈，对不对？对对对，我已经有两个儿子了啊。今天这个 special 就是您本身的公子了哈。哎，他叫什么名？他叫做林俊豪。林俊豪 ，OK， 浩浩啊。Nanti anaknya mau nyanyi juga. Iya, namanya Hao Hao kan. OK, ya, Hao Hao. 我们就把他请，你就还唱第一首歌曲吧。我先唱因为我在专辑里面有一首父亲最喜欢的。哦，刚好。我相信大家如果能够一起唱的话，一定会更棒。好了，今天那我们的题目就是刚好是提到父亲节了哈。那第二首歌曲呢，就让 Kevin 林一凯为您带来第二首歌曲《父》。父亲 OK， 来一起欣赏。OK， 各位线上的朋友们大家好，非常非常的开心，kita relax ya di sini karena kita juga live ya. Ini benar-benar live. Ya, sekarang jam 8 dan Kevin akan membawakan sebuah lagu yang lagu ini memang sebenarnya udah lama di album Kevin, sudah koleksi udah lama, namun masih aja sampai sekarang sering bawain di berbagai event karena requestnya terlalu tinggi, request rate-nya terlalu tinggi. 这首歌我想给送给所有天下的爸爸尤其是我的爸爸希望你会喜欢这首歌，每次听到这首歌我非常的感动。 OK， 来先给大家一首爸父亲。
Soga lagu Fuchin ya, lagu yang artinya sangat baik dan menceritakan kepada tentang cinta seorang ayah kepada anaknya, pengorbanan seorang ayah ya di dalam satu keluarga yang paling
membuat Kevin sangat terharu adalah di satu kalimat adalah bahwa aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Nah itu sangat sangat dalam. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita nggak tahu kalau papa itu benar-benar cinta. Namun ni mencetak papa si ke tap bijak nan biao ta gan qing de fu qin. So yi dan shi ta xin li mian yiding hui hen ai ni men. So yi la teman-teman di rumah ya, jika ni men yu shi jian yiding yao da dianhua gei papa, gen papa shuo fu qin jie guai le kuai le, zhu ni shen ti jian kang, jiao zhe zu guo le. OK, 来，今天没不是很多，所以我现在要邀请我们今天的特别来宾。OK， 今天我是特别来宾，我要邀请我的特别来宾，他是一位12岁的男孩啊 ，dia adalah seorang anak berumur 12 tahun baru naik SMP dan dia hobi bernyanyi. Siapakah dia? Kita persilakan Jason. Halo Jason. Halo. Okay, introduce yourself. My name is Jason and today I'm gonna sing In Sing the Chepa. Wow, In Sing the Chepa, 大家掌声鼓励一下好不好？来，加油！有了一双阴心的翅膀，感谢你们，有你们真好。
Nice to meet you. Nice to meet you too. Apa panggilnya tadi? Auntie. Auntie. Kalau manggil, you call me auntie. I really, very auntie happy. Auntie nyamuk. Yep. Kalau dipanggil aku auntie, cocok. You can call him Antu. Antu. Oke. Oke, sebelum itu saya ingin membacakan apa istilahnya yang udah ngasih angpau ya. Oh, terima kasih. Support aja. Jadi ada Wandi 200.000, kemudian ada Bapak Beni Luhur, ini pencinta setia kita ya 600.000, dan ada Koko Cinahan. Oh, okay. Ini angkanya unik. 58568888. Koko Ahan, Ahan, toy, kamun hasisiha Ahan, kita kong pao si 500, gopa, lak, cap, pui, cek, pui, pa, pui, ca, pui, huada. Artinya, apa ya? Seperti tumbuhan yang dimanapun itu bisa berbuah. Iya, huada. Terima kasih, dokter. Oke, kamu bertanya dulu, kalau Jason ini pakai bahasa Inggris suka mabok? Ih, nanti aja. Oke, gitu kita ada yang mau lewat dulu. Justin jangan kaget ya. Ini ada dua wanita mau itu ya. Anda tetap di rumah. Kami di sini. Senyum saja. Oke, iklan silakan lewat.
Kembali lagi di Happy Mandarin Night Show. Masih bersama dengan saya Dedilo dan juga Miss Elvin serta nanti ada Jason. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kembali lagi untuk Bapak Benny Lugur dengan angpaunya 800 ribu rupiah. Terima kasih Pak Benny. Jangan ragu-ragu ya Pak kalau mau minta lagu, tinggal ditulis aja di komentar. Oke, saya mau ucapkan sponsor kita juga, iklan kita juga ya. Jangan lupa buat teman-teman atau yang tinggal dari Batam atau sekitar Batam, jangan lupa kalau mau beli aksesoris yang seperti saya pakai ini bagus dan sekali ya. Ini. Oke, ke Aping aksesoris ya. Dan mau beli alat-alat rumah tangga seperti kasur, ranjang, bantal, jangan lupa ke Perfect. Okay. Nah, dan jangan lupa juga untuk teman-teman di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia sekarang bisa menikmati seafood yang fresh dan juga kualitas ekspor hanya di AHN Seafood, Seafood Online. Nah, kamu bisa belanja di, tuh dia nomornya ada di layar, juga ada di Shopee dan Tokopedia dan ada Instagramnya begitu. Jangan lupa ya, perilah lupa. Yang banyak dan share yang banyak. Oke, okay, dedek kita masa di nganggur. Oke. Okay. Oh iya. Kuntil. He is speaking English. Oh yes, I nggak begitu bisa. Oh yes, of course. Aja, okay. Aku mau tanya aja ya, bisa di sini aja ya. Oke, silakan. Oke, jadi ini pakai bahasa Inggris ya. Akan persilakan dulu, dedinya masuk. Oh, dedinya masuk. Oke, kami persilakan Kevin. Oke, Limika. Halo. Nah, toi peng yao, di kata mas kita tuh fusi xingsen lah. Oh, sama-sama ganteng okay. Ya. Oh, hao xie mu ni ya. Ni er si hao suai. Yihou shang da si ge da suai ge. I say you are very handsome, Jason. Uh-huh. Oh, thank you. Oke, okay, thank you. Okay. Kalau tanya bahasa Inggris, kok bingung jawabnya? Iya dong. Hello Jason, good night and welcome to Happy Mandarin SO and you just singing very well tonight. Thank you. You sing just like your father. So, when you start to learn how to sing like that? I started singing when I was 3 years old and I started going on stage when I was 5 years old. 5 years old already on stage and sing. Yes, very good. I singing on the stage maybe ketika umur saya udah berapa puluh tahun. 5 years old udah di stage. Iya. Oh, iya. Lu 5 years old masih netek. Like that. And today is Father's Day, you know, right? Yeah. So, what do you think about your father? He is like a hero to me and he is like a model. And then when I need him, he will always be there for me when I need him. Tangga. Tapi mau mendengarnya. Jadi menurut Jason itu ayahnya adalah seorang hero ya buat dia dan juga sebagai role model yang akan dia tiru dan asiknya itu katanya apabila dia membutuhkannya selalu ada di sisinya begitu. Eh kita hari ini mungkin ada anaknya. Mm-mm. Kita korek-korek Kelvin yuk. Oh, Kevin boleh. Kevin kita korek-korek. Mau nanya apa sih Jun? Bilang Kelvin yang dia paling tidak suka dari bapaknya itu apa? Oh, yang suka dulu kali. Yang suka dulu boleh. Apa suka biar kita tahu biar penonton juga pengen tahu. Kevin kan gitu-gitu kan diam-diam tapi kita nggak tahu dalam rumah gimana. Dasar tukang gibah. Dasar jahanam lu korek-korek orang. Silakan tanya. So Jason, talking about your father in this Father's Day. So what do you like about your father in your eyes? I like about him when he makes a joke and make us laugh and sometimes encourage me what I like in singing, dancing and playing games and I really like it. Itu gua ngerti katanya bisa main nyanyi, dansa, dan main game. Oh anak kita pinter-pinter semua aja. Enggak semua katanya Kevin suka bercanda. Aku Inggrisnya gak bagus tapi sepotong dua potong masih bisa lah. Suka bercanda gitu. Jadi okay. Suka kalau suka ngelucu, ngelawak gitu. Terus tadi itu ya dia juga, yang dia suka. Dancing. Yang suka, core yang dia gak suka. Oh, so you just talking about Kevin sudah deg-degan dia. Yeah, you takut just kebongkar rahasia. Jason already talking about your father that your father is very nice and good and you like your father's right? Your daddy, sorry. So maybe the bad thing or something you don't like about your father, what is that? Can you share to our viewers that? I don't like about my father is when he was sleeping and it is because when he is sleeping, we need to be all quiet, the whole house need to be all maksudnya quiet. Tuh ngoroknya kenceng. Oh bukan, jadi dia katanya bapaknya itu hanya akan bisa tidur kalau suasana betul-betul sepi. Kevin tidur di hutan.
sepi kan orang. Aku pikir dia mungkin Kevin kalau tidur suka ngorok atau ketut gitu. Enggak. Aku pikir dia kalau tidur telanjang sih. Oh, dasar perempuan jahara. Oke, oke, oke. Kita serius lagi sekarang. Tanya aja dong. Oke, tadi mulai kapan nyanyi udah tanya? Udah. Oke, kau gini aja. Saya yang ngomong sih. Kevin, Auntie Elvin, only can speak English little, little. Can you say something to our audience for watching our about show now? About your message in this Father's Day. Did you share to our viewers? You say something. Yes, say something. Hi all audience, my name is Jason and I feel really nervous but also proud at the same time. And I wish you all stay healthy, stay safe, and stay happy. Fuchin Cho, Toilet, Di Mandarin Night Show. Hey, artinya. Artinya ya, jadi dia ngomong ke penonton kalau saat ini si Jason ini merasa gugup tapi juga senang, juga bangga bisa di sini, dan juga dia pesan kepada penonton semuanya agar tetap sehat dan tetap bahagia di rumah dengan menonton Happy Mandarin Night Show serta mengucapkan selamat hari ayah juga. Begitu kan? Jason mungkin mungkin Jasonnya grogi takut dengan apa-apa. Karena ada dua setan di sini. Oke, okay, Kevin mau ngomong apa lagi sedikit lagi untuk acara Kevin dulu. Iya. Oh oke, okay. Paling itu aja sih. Aku pengen semua teman-teman di rumah ya yang masih punya papa bisa segera mungkin telepon buat papanya, ucapin Happy Father's Day karena setahun sekali ya. Iya, Father's Day itu adalah setiap tahun bulan Juni minggu ketiga Father's Day. Sudah. Kalau Mother's Day itu bulan 5 minggu kedua. Tapi di Taiwan ada satu lagi tanggal 8 bulan 8 namanya Papa Che. Oke. Kemanya cengsi. Tui tui tui. Xi wang gou wei zai shou kan wen pengyou de zai shou kan wen de shi bo de pengyou de hua, ruguo ni hai you fu mu xin de hua na, qing na qi ni de dianhua, da yi ge dianhua gen ta men shuo sheng pun hou, ta men jiu jie hen kaixin de. Oh, hao la. Habis ini nanti kita masih ada baca request lagi. Oh iya, baca request, baca komentar. Baca komentar lagi. Oke, kalau gini thank you Jason for your welcome. Yes, yes, Kevin nih kan. Yes, yes, Kevin. Nanti kita akan masih ada request-request lagu. Nanti kalau ada request-request lagu yang Kelvin bisa, Kevin bantu nyanyi ya. Pasti, sure. Karena jangan lupa. Jadi yang nanti request-request, jangan lupa juga sambil selfie. Kalau misalnya bisa nonton acara ini di rumah menggunakan televisi, bisa selfie di depan TV begini kalau dengan background acara kita. Kemudian di-post di Instagram, tag Kevin Music Studio, ya kan? Ataupun ke Instagram juga. Di tag juga Kevin Music Studio seperti ada di layar ini. Kalau misalnya tidak ada TV di rumah, boleh misalnya ini handphone gitu, di foto aja kayak gini. Aku lagi nonton loh Happy Mandarin Night Show. Begitu, nanti kamu akan mendapatkan ini ya, dipilih ya tapi ya. Dan okay, nanti kita akan pilih ya, ada dua yang kita dapatkan. Satu lagi menarik yang dan paling paling bagus. Terus satu lagi juga yang sudah memberikan angpau untuk kita juga akan mendapatkan satu DVD dan juga audio CD di dalam ini di album Kevin Jensen yang keempat. Oke. Okay. Tadi kalau yang nggak kasih angpau kita nggak ada alamat dia. Gimana kita bakal kasih dia nanti? Nanti suruh komentar. Nanti di mungkin alamatnya boleh di WhatsApp ya ke kita ya. Oke. Okay, ya, boleh WhatsApp alamatnya ya. Yang udah kasih angpau. Oh iya, ngomongin WhatsApp, WhatsAppnya apakah sudah oke? Okay? Apakah WhatsAppnya sudah oke? Kita okay? WhatsApp boleh ganti nomor ya? Oh boleh, boleh, ganti boleh, nomor boleh, ya. Boleh. Untuk malam ini WhatsAppnya adakah nomor baru? Kita ke nomor baru aja ya, nomor. Oke, okay, yang nomornya ini betul. 08121312259. Ya, ke situ aja. Nanti okay. Juga yang requestnya kita yang nanti di call ataupun video call ataupun ditelepon oleh Happy Mandarin Esa juga akan mendapatkan ini ya Kevin ya. Betul sekali. Yang khusus yang di call aja ya. Yang call innya bisa masuk. Iya. Ya, ya, oke. Okay. Okay. Ya, kita tiap minggu kemarin yang call in banyak saya ngantri loh. Kata aku dimarah-marahin. Kok aku gak diterima-terima, aku punya gitu-gitu. Kita gitu. Ya gimana? Banyak sih. Ember. Aduh, kita kan cucok, Bo. Kita kan laris ya. Kita kan murahan jadi laris. Siapa bilang? Tuhan murahan. Udah begini. Oke, okay. Ada anak kecil jangan kaget. Oh iya, ada anak kecil baru yang dipakai. Oke, sekali lagi. Thank you for Jason. Thank you Jason for coming. Oke, thank you. Nanti Kevin jangan lupa ya kalau ada lagu yang kami gak bisa tolong nyanyikan ya. Oke. Oke, tepuk tangan sekali meriah buat Kevin dan Jason. Apakah ada yang mau lewat?
Ada lewat, ada yang mau lewat? Ada yang mau lewat? Ada kan? Ada. Ada. Ada yang mau lewat. Jadi okay. Anda tetap di rumah. Kami kita cocok-cocokkan di sini. Au! Baiklah, kembali lagi kita di Happy By The Night Show. Cucoknya gak ada. Tadi kamu kelihatannya jago bahasa Inggris ya. Ya dong, gue belajarnya di akhirat. Dasar sombong. Aku pengen tahu gitu. Aku dulu pernah diajar bahasa Inggris. Aku dari dulu suka agak suka ragu artinya. Kan bisa bahasa Inggris kan? Oh iya bisa. Oke, aku tanya sekarang ya. Kalau bahasa Inggris itu cinta. Love. Apa? Love. Jatuh cinta. Falling in love. Korban cinta. The victim of love. Salah bego. Apa? Kalau cinta. Cinta. Love. Jatuh cinta. Falling in love. Korban cinta. The victim of love. Ya orang. Cinta. Loving. Jatuh cinta. Loving. Korban cinta. Bunting. Ih, siapa bilang? Cinta bunting. Orang korban cinta bunting dong. Kamu dang. Oh boleh boleh boleh. Mau apa belajar Mandarin? Oh iya Mandarin gimana? Kalau cinta gimana? Oh gampang. Aduh apa? Gampang. Kalau Mandarin cinta lah I. Oh kalau saling mencintai. Aduh saling mencintai. Xiang I. Terus kalau misalnya apalagi Lupita ke? Hah? Oh iya kalau kawin karena cinta itu apa? Gampang sekali Dede. Kalau cinta itu I, huh.
saling mencinta, siang ai. Kalau kawin karena cinta, so ai. So ai. Artinya sama so ai sama mi sama sama ML. Oh, making love. Bukan. Makan lontong. Oh, Tuhanku kaget aku. Oke, oke. Udah komen udah baik. Kamu baca komen dulu, Gi. Mana? Ih, baca komen dulu. Ini ibu tiri biadab. Mana komentarnya? Oh, ilalang. Selamat okay. Malam. Banyak kita komentar baca. Banyak. Oh, komentarnya banyak sekali ya. Iya, ada lagu request apa aja coba lihat. Oh, iya. Jadi yang mau request lagu silahkan jangan lupa ya bisa ke nomor WhatsApp tadi dan komentarnya udah ada ini dari mana? Oke okay, oke okay. Kalau gitu komentar masih banyak kita nggak baca gitu aja. Oke okay, terima kasih dukungan angpanya untuk Mr. Benny Luhur Rp800.000 kemudian Miss Liliana Rp100.000 request judul lagu jangan lupa ya. Oke okay. Lagu apa? Lagunya yang kemarin kan ini sudah orangnya itu sudah ngasih angpau banyak loh gembala sapi. Nanti diperkosa sapi baru tahu kau. Aduh, kalau keperkosa sapi mah enak gila. Dasar wanita sapi. Tapi gini aja. Kenapa? Biasanya kalau saya nyanyi lagu gembala sapi itu, audionya beribu-ribu orang bisa nyanyi bersama. Oh iya? Karena hari ini di audio kita cuma ada 800 orang. Mm-mm. Jadi Dedek bisa nyanyi kan? Aku bantuin. Lagu ini lagu saya waktu ngetren, Dedek masih makan dong. Gue masih main-main di Empang. Oh, banyak kali gitu ya. Oh, bukan di Comberan saya mainnya. Oke, okay, kalau gitu juga untuk di baca-baca. Oh, ini dia. Ada komentar Eko Hanggara Bagja. Sukses selalu buat Kevin. Kemudian ada Erika, sukses untuk KMS. Itu Pak Eko itu adalah yang tadi juga udah ngasih angpau banyak loh. Terima kasih Pak ya, oke. Okay. Thank you Pak Eko. Tapi berikut ini saya akan nyanyikan sebuah lagu. Kena minggu kemarin udah minta angpau udah kasih berapa banyak. Hari ini banyak kasih angpau juga. So, hari ini juga ada lagi yang minta. Lagu ada itu? Request, pakai video call ya. Halo, namanya siapa? Halo. Ini gimana speakernya? Coba di speakernya dikeluarin dulu. Speakerphone. No. Oke, okay, ada yang calling udah masuk ya. Oke. Okay. Halo, oh ini enggak bisa speaker. Terus bagaimana dong? Cuma tengok-tengokan aja kita. Open the volume. Oke. Okay. Halo? Halo, dari mana nih? Hai. Kok enggak ada suaranya? Oh hai, udah ada. Ada, oke. Okay. Siap. Dari mana? Dari siapa? Dari Medan. Dari mana? Dari mana? Dari Medan. Oh, dari Medan. Oh, tadi pakai Elvin gitu ya. Sorry. Aho bo, hosebo. Hosebo, pera pengiu. Oh, hosebo. Acha smikwa, hamimia. Kong, hamimia, lai. Hamim ya? Hah? Alin. Hobo. Ya Tuhan, mohon maaf ya Alin ya. Perempuan betina ini belum jinak. Alin mau lagu apa Alin? Aja smikwa Alin, kom. Asawai, how's you? Smikwa, kom, hakin, kom. Ada bingung dia. Lagu apa? Lagunya apa? Onitetaan nanti akan nyanyi. Onitetaan. Oke, ya udah terputus. Thank you Alin dari Medan. Oke, okay, Onitetaan nanti akan kita bawakan dia. Oke. Okay. Nanti akan kita bawakan Onitetaan. Sekarang kita bawa lagu itu dulu. Angpau sudah banyak pasti. Iya, angpau udah banyak. Okay. Gembala sapi. Tapi hari ini Dedek tolong bantu nyanyi ya. Iya, gue bantuin okay. Walaupun aku. Oke. Ya, mari. Gembala sapi, Pak. Ayo yang di rumah kalau bisa saya yang ini udah banyak orang tahu. Jadi saya berdua nyanyi di sini. Yang di rumah ikut nyanyi ya semuanya ya. Oke, okay. Yang di rumah ikut nyanyi. Aku ini si gembala sapi. Ekornya panjang 30 cm. Itu kan tahu 30 cm? Ih, itu ke depan apa belakang? Ekor depan, ekor belakang, terserah lu aja. Gini, kalau 3 cm dimainin, rasanya gimana? 10 cm? 10 cm? Gitu. Kalau 20 cm? Kalau 25 cm? 25 cm pisan. Gimana? Itu kan ekornya, ekor sapinya kan. Kalau 10 cm? 20 cm?
20 cm. Oh. Kayak diperkosa satu kampung. Enggak. Kalau orang Medan kok cap senti caruki. Ya sabo kong sesia. Oh. Ji cap senti. Oh. Oh. Kalau ji cap 2 senti. Oh. Pemirsa yang anaknya belum tidur, mohon ditutupin bantal ya. Kalau 30 cm masuk gimana? Kalau 30 cm diginin. Enggak tahu gimana. Coba kalau kamu gimana? 10. Ah. 10. Ah. 30. Kalau 30. Oh, oh. Keselak. Oh, ya belum keselak. Itu ekor sapi atau kaki sapi? Kita kan ngomong yang itu sapi lah, ekor depan ekor belakang kita nggak tahu, tergantung penontonnya pikir kemana. Okay. Ya oke, okay, music jalan lagi. Lagu ini juga buat rekan saya Atiha yang di Kuching Malaysia. Oke, okay. Ati kalau itu aku balas sapi hoi dulu ha, kau siapa nggak hafal. Aku Indi si penggembala sapi, ekornya panjang 30 cm. Apalah kerjanya si gembala sapi, apa yang aku kupikirkan lagi. Ayo. Bila hari sudah malam, istri pulang telanjang. Abang Soto dari mana bu? Belakang. Oh, dari belakang. Gak apa-apa. Saya kan wanita soleha. Contoh gini. Lu depan. Lu depan. Gak mau aku. Lu begini. Begini. Kayak teko begini. Oke, teko begini. Gini. Gue udah sodok dari belakang. Gitu, dorong gitu. Ulang ya. Bila hari sudah malam, istri pulang telanjang. Abang Soto dari belakang. Oh. Tunggu belum. Belum. Kalau bawa dari belakang gak apa-apa. Hati-hati. Kenapa? Sebelum masuk, suruh kentut dulu. Oh iya, biar apa itu? Kalau gak kentut bahaya. Bahasa Hokkien ngerti gak? Apa? Aboy caloki kepang pui sing. Nasi boy kepang pui itu caloki put cunai. Itu kepang. Oke, kepalanya jadi hitam ternyata. Ulang sekali lagi ya. Bila hari sudah malam, istri pulang telanjang. Abang Soto dari belakang. Engkau ini bukan gembala sapi. Apa dong? Ekormu panjang cuma 3 senti. Stop. 3 senti? Lu kan perempuan, mana ada 1 senti juga gak ada. Oh iya, lupa. Perasaan. Kita kan sama-sama perempuan. Kita kan beda. Boleh lihat. Hai. Perempuan haram jadah ya. Gak apa-apa. Kan udah jam segitu udah free time. Oh, udah free time. Okay. Ya. Anak-anak sudah pingsan. Anak-anak tadi udah sudah pipis dulu. Tidur. Suruh pipis. Tukar pempes. Oke. Apa lagunya? Cuma 3 senti mendingan aku sendiri. Ya, mendingan aku sendiri. Mendingan aku sendiri. Aduh, oke, okay, yang untuk minta lagu Gembala Sapi semoga terbayarkan ya. Silakan yang mau lagu-lagu lain dari Miss Elvin yang selama ini Anda dengarkan dari mana-mana. Oh, ada lagi. Siapa? Terima kasih untuk Ferdi Corneli. 5 kayak hilang. Oke. Okay. Kemudian Comung Hua 300.000. Ferdi Corneli 50.000. Thank you. Oh, terima kasih Mama Kevin. Comung Hua itu mamahnya Kevin. Hah? Oh, Ferdi kokonya okay, Kevin. Kita kada kasih apa? Goyang. 3. Oke, terima kasih Ang Pauja. Oh, ada. Ya. Tadi juga ada permintaan request yang judulnya Si Juan, tapi dirimu tahu enggak Si Juan? Enggak tahu, Pu Si Juan. Kevin tahu enggak lagu Si Juan? Enggak okay, tahu. Ada Es Sambo. Es Sambo Es Sambo itu kali. Enggak, es campur kali apa es teler. Es campur. Yang lagunya ada lagi. Oh, ada. Okay, ada Gucci Gang, ada setiap How to Read That.
Kuji Kang. Setiap suasana selalu ceria kalau ada Miss Elvin. Oh, terima kasih. Pasti. Hey, hey, hey. Pasti dong. Ih, Jahara deh. Fang Fang, hore lagu Gembala Sapi. Pantet. Pantetnya Miss Elvin. Apa maksudnya pantetnya? Pantetnya. Oke. Okay. Pantetnya. Nih pantet gue gitu. Gembala Sapi. Oke. Okay. Oh, ada satu lagu lagi ya. Ada permintaan lagi? Oh banyak request nih, ada My Memory dari Jeff Chang. Yang belum, aku nggak tahu lagu itu, nanti mungkin kita minggu akan depan, pelajari. Minggu depan ya, apalagi? Si Juan. Apalagi? Terus Esanbo mungkin maksudnya Pichichi. Pichichi ya. Bentar dulu, baca lagi. Ada Amei, Feng Shen, Laren Ah, Lian Ren Ai. Kemudian ada Nita Taan, wah ada tuh. Kemudian ada Cetau. Cita. Oh itu mungkin lagu liat Nita Wopan. Oke. Ah, saya masih karena waktu kita masih ada 20 menit. Dan saya bawa satu lagu minggu kemarin minta lagi ya. Ya kalau enggak nyak. Adik saya si Rudy Young. Oh, Rudy Young yang udah kemarin tuh lampe. Kata dia pakai Elvin kalau enggak jadi lagu itu lagi itu angpau dibalikin katanya. Teganya dia anak. Aku katanya mau dijual kamu. Iya, anak kayak gini begini. Di perempatan. Anak kayak begini enggak tahu dulu waktu lahir kepala lo gua jepit ya berarti gitu. Lagunya apa judulnya? Dia ngomong gak berani, judul lagunya yang aku karang, asli aku karang judulnya Cibai Bo Seng Li. Ah! Tapi mereka tulisnya, mereka jahat tulisnya Cabe Bo Seng Li. Kalau Cabe Bo Seng Li, jual terong aja. Oke, oke. Jadi gak mau bawa yang Cibai Bo Seng Li iya, ini? Iya, penuhin aja deh gak apa-apa. Oke, okay, nanti ya yang ini juga nanti kita akan bawain ya, yang Nita Taan sama okay. Piet Cici kalau masih ada. Oke, oke, oke. Citao bisa gak? Mister bisa Afong? Dong, ah lagu begini, aku gak bisa lagu Nita begini. Nita, merem juga bisa. Oke, okay, okay, Fong, kita nyanyi lagu itu dulu, bentar Cibai Bo Seng Li. Cibai Bo Seng Li, yaudah ya, aku pergi ke pasar lulu jual diri, bye. Si, oke. Lai lai lai, tinh ngài lên bài kia mà chị xíu qua ha. Bác sĩ lên bài chiều hồi đến kia ha. Đi bác đi ngài mọi ha, ok, lai. Không xin huy tiêu đi, chị bay ở xếng đi, lai ô. Ê, chào. Bố lăng bố kinh quá, chị bay ở xếng đi. Qua chị bay ở xếng đi, cảm là đã buồn gia đình, không chỉ qua chỉ phải bố cao qua, à bé chào chào à bố cao tua xoa yêu, cả đi xa đâu khi, bố quay đi, nâng sang chiều bố lại, ôi yêu cả bố đi, đi bố quay chi, đi lần chào à rút tu rút tua kì, suy đến tua kì. Gua masih hak di kui kali caroki borui bo gua artinya borui bo gua enggak ada duit enggak ada saya bahasa Indonesia begini ada uang abang aku sayang tak ada uang puki mak pulang kampung kalau bahasa Hokkien ului tui lai kau akun nasi borui di kacau akun. Tapi orang bahasa, kalau orang ini lebih gila lagi, orang ini gini ngomongnya gini. Have money, oh darling, I love you. No money, I fuck you. Tapi gak apa-apa, biarkin dah ho. Tapi weh, borui biarkin, kaki jodoh ho. Borui bogoa, dong si widia, tidak. Okay, sure, sure. Thank you. Woo, lagu legendaris ya. Okay. Okay, sudah ya. Dua buah lagu itu udah saya bawain. Minggu depan kalau ada lagu anak-anak, yeah, minggu depan lagi ya. Ini juga ada request nih, Pak Benny nih, Benny Luhur ya yang tadi ya. Ada I Will Hold You Forever. I Will Hold You Forever. Itu lagu Mandarin ya? Oh lagunya Aaron Kwok. Oh iya kita belum belajar. Tapi nanti minggu akan depan, minggu depan. Minggu depan minggu ya depan, Pak ya, Benny. Eh mana sih TV-nya? Pak Benny minggu depan ya. Jangan lupa nonton kami lagi. Nah sekarang yang akan kita requestnya kita nyanyikan adalah lagu Nita Taan. Nita Taan itu ya, permintaan okay. Dari mana lah tadi tuh? Tak nampak pun. Siapa?
Alin. Oh ya, yang okay, tadi Alin nelfon. Medan ya. Oh ya, Alin juga berhak mendapatkan DVD loh, iya, tadi dikirim nanti. Udah video call masuk dia dapat CD nanti ya, DVD Kevin ya. Iya. Oke, okay, like Alin, Ani Tienda ni. Lalu dia mengikuti itu taat yang woman the shopping ha. Ah Kevin, Ni Kai, wei ni dai dao zhe shou ni de taan. OK， 来，我们的美丹的朋友阿林为我们点的这首歌曲《你的答案》，来，老师听。会唱，跟我一起唱哦。这样，我也还在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，却又不敢懦弱。低着头，期待白昼，接受所有的嘲讽。向着风，拥抱彩虹，勇敢地向前走。黎明的大道光会越过黑暗，打破一切过去，我能找到答案。哪怕要你翅膀就驱散黑暗，丢弃所有的不安，不再孤单。也许世界就这样，我也还在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，又不敢懦弱，低着头，期待白昼，接受所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹，勇敢地向前走。黎明的那道光会越过黑暗，我一切过去，我能找到答案。哪怕要迷失光，就去散黑暗，抛弃所有的孤单，不再孤单，不再孤单。那道光会越过黑暗，打破一切过去，我能找到答案。哪怕有你翅膀会去散黑暗，丢弃所有的孤单，淹没孤单，不再孤单。打破一切过去，我能找到答案。哪怕有你翅膀丢弃散黑暗，留下所有的孤单。大家掌声在哪里？掌声在哪里？谢谢，谢谢，谢谢林一凯 Kevin， 谢谢，来我们继续。Thank you Kevin。你的答案已经把你回答了，哈哈，回答了，回答了。OK， 谢谢 Kevin， 谢谢，谢谢。Dek, masih ada yang kasih angpau lagi. Oh, masih ada ya. Oke, bacain aja. Oke, langsung aja. Terima kasih untuk angpaunya Bapak Sudarno Rp100.000 dan Bapak Joni Yong Rp250.000.
Thank you. Bagi yang belum dinyanyikan requestnya, jangan lupa minggu depan nonton lagi ya, karena minggu depan kita akan nyanyikan kita requestnya. Kita sekarang masih nyanyikan sebuah lagu request mereka. Oh iya, ada request dari siapa itu? Dari Venika. Venika lagunya. Venika lagunya Cinta. Okay. Lagu terakhir ya, sebelum kita menutup. Habis ini kita lagu closing kita. Oke. Okay. Sama-sama. Langsung sama nyanyi lagunya Cinta dulu. Oke. Oke, how to say? Siapa yang minta tadi? Venika. Hah? Venika. Bibir gimana? Venika. Bibir apa? Apa pantat ayam itu? Oh, enggak, ini cobek. Wah, oke, halo Venika. Sisa lagi yang menikmati lagi di show. Ini sos di antara ke si. Ini sos hao siu ke ke si. Lewa cer ke si. Lau ke si tau. Ayo, yang di rumah. Yang sesama. Kita kaya dong.到我身边，带着微笑，带来了我的烦恼。我的心中早已有个他，我怕比你先到。 又可爱，啊，美丽又辽阔。啊，直到有一天，你心中有个他，你会了解我的感觉，爱要真诚。 不能分享，对你说声抱歉。你到我身边，带些微笑，带来温柔我的烦恼。我的心中早已有个他。 啊，温柔又可爱，啊，美丽又大方。直到有一天，你心中有个他，你会。 了解我的感觉，爱要深沉，不能分享。我对你说声抱歉，我对你说声抱歉，我对你说声抱歉。 Semuanya. Bapaknya dulu tukang ketoprak, gado-gado. Kok tahu itu dong? Kok tahu? Ini bibirnya kayak cobek. Gila lu. Enggak apa-apa. Maksudnya biar cium penonton kita semua merasa ciuman dia. Satu dulu ya. Satu, dua, tiga. Ayo, kamu kuntil anak. Oke. Waktu ya. Kita sudah mau habis. Iya. Sebelum kita lagu ending, kita sekali lagi ucapin terima kasih dulu, oke? Terima kasih untuk yang pasang iklan di tempat kita. Iya, terima kasih untuk semua yang sudah memasang menjadi sponsor untuk acara Happy Mandiri Show. Ada Revino, Raffino, Raffino, Rujak Dom-Dom, AAN Seafood Online. Aping aksesoris sama Perfector. Bagi yang belum ya boleh catat daftar aja ke nomor yang di situ ya. Iya, di bawah ada nomor Elvin sama Kevin. Boleh hubungi kita kalau mau pasang iklan di sini. Iya, okay? Benar sekali. Juga tidak lupakan untuk donasi-donasi. Iya, untuk donasi deh. Support-support sama support dari semua penonton. Angpau. Terima kasih angpaunya ya.
Jangan lupa minggu depan kita akan hadir kembali. Kita bocorin sedikit. Iya, temanya. Minggu depan temanya kita akan mengangkat seorang penyanyi legendaris. Siapa tahu enggak? Deng Lijun. Teresa. Teresa. Jadi bintang tamunya siapa? Bintang tamunya. Bintang tamunya seorang gadis cantik, muda belia. Muda. Oh, muda belia. Kita kepengen tahu dia. Anak muda sekarang masih tahu lagu Teresa Teng gitu-gitu oh, loh. Oh, begono. Jadi minggu depan untuk penonton-penonton yang senang sama lagu-lagu Teresa Teng, jangan lupa stay tune ya. Boleh request tetap lagu Teresa. Tetap di Happy Mandarin Night Show. Oke, sebagai lagu ending kita persilakan kita punya bintang tamu, Mr. Kevin. Jason masih mau masuk? Jason gak usah lah ya. Oke. OK, Kevin, 谢谢你哈哈，现在我们的节目就到尾声了哈。是的，是的。那最后首歌曲，我们就一起来大合唱一首。就像那最后呢，Kevin可以跟我们的观众朋友，我们在前面看我们直播的朋友，跟大家说几句话好不好 ？OK， 那今天非常非常的感谢我们现场线上的朋友哈，为我们观看今天的直播，谢谢你们的支持，然后希望你们每周六。 7点到9点一定要观看我们的节目，因为我们都是为了大家娱乐，为了大家带欢乐，对不对？对，我们尽量每一个礼拜都把不同的歌曲、不同的类型的歌曲、不同的嘉宾带给大家，给大家一个意想不到哈。对的，对的。OK， 对，马上没事。OK。Tadi ngomongin apa sih? Lu ngomong aja udah. Pokoknya kita semua mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru KMS yang sudah membantu kita untuk menjalankan program ini dengan baik. Yeah. Krunya ada banyak di sini. Terima kasih kru semuanya. Juga Mr. Avong. Mr. Avong, keyboardis kita yang keren sekali. Keyboardis kita yang ada di jam 7 serta semuanya ya yang sudah mendukung ya, kami. Ayo kasih omen dekang sing. Wan sang wen panjo dekang sing. Mr. Avong takde. Ayo omen dek. 工作人员通通好，感谢大家，大家辛苦了。那我们下个星期六再见，拜拜， sampai jumpa minggu depan。 来，最后首歌是我们的单曲，我一见你就笑。我们一起摇，我一见你就笑，你那翩翩风采太美妙，要跟你在一起。 永远没烦恼，我一见你就笑，那谈吐其实是美妙，要跟你在一起，永远的逍遥。究竟为了什么？我一见你就笑，因为我也爱上了你，出乎你的意料。我一见你就笑。 你那翩翩风采太美妙，跟你在一起，永远没烦恼。好了，各位在座的朋友，今天晚上我们的节目就到此告一段落，谢谢大家的观赏，谢谢大家的支持，谢谢大家的按赞，也谢谢大家的分享。我们下个星期六见，再见，晚安。Selamat malam, jumpa lagi kita di Sabtu dengan di Happy Mandarin Night Show yang 7 malam. Just因为了什么？究竟为了什么？我一见你就笑，因为我已爱上你，出乎你的预料。我一见你就笑。